Hai guys, selamat datang di episode ke-6. Jadi sekarang ini udah perjalanan ke Paris, tadi dari Roma. Tadi dari Roma, hotel kita naik taksi biayanya sendiri. Dan ini trennya kita ada biaya tambahan untuk reservation seat. Biayanya segini. Tapi ini kita masih pakai 10 day pass kita ya, tapi ada biaya tambahan. Dan ini kita naik kereta 10 jam guys. Kita udah bosan banget dan kita kelaparan. Ini jam 13.06 tanggal 28. Kita kelaparan dan di sini keretanya nggak jual makan. Jual sih, cuma banyak kan babi. Kita satu kali transit, kita transit di Torino. Dari Torino kita lanjut lagi ke Paris di Lyon. Mudah-mudahan kita sempat beli makan karena 40 menit jaraknya. Oke guys. Dan kita sudah sampai di tempat transit pertama. Kita ganti satu kali ganti kereta dan kita belum makan. Dan di sini sejauh mata memandang, guys, enggak ada yang jual makanan, mungkin di luar stasiunnya. Jadi kita makan roti salmon, tapi emang dari gambar masih enak, tapi ini dingin, guys. Enggak enak. Iya, makanya kita harus cari. Nggak tahu, nggak ada tempat makanan nih. Udah guys, ikutin kita terus. Guys, karena makanan yang ini nggak enak, lihat Tasya yang dilakukan oleh Tasya. Gaya mie. Padahal untuk mendapatkan mie ini juga sulit guys. Karena ini di dalam koper, kita harus buka dulu. Tapi yang penting. Apal. Tapi yang penting kita makan. Kamu mau juga? Enggak. Kamu nggak makan apa-apa dong? Mau gampang lah yang. Pengorbanan demi istri. Yuna membuka minyak. Yuna lanjutin bukanya. Bawang gorengnya kamu buang. Hah? Kenapa kita kamu udah masuk semua? Oh, itu terakhir. Enak banget. Nih ya guys. Kereta dari Torino ke Paris, untungnya jual makanan dan makanannya lumayan enak lah. Ini burger, ini rasanya vegetarian, jadi dapat apple juice for free. Gue udah gak peduli mau vegetarian rasanya kayak apa, ya udah yang penting gue makan ya udah. Oke, kita makan dulu ya guys, lapar banget. Selamat siang Paris. Akhirnya aku lagi nih yang nggak yang oke guys, kita udah ada Sandi. Jadi guys, kita sekarang day one di Paris ya. Aku anggap ini day one di Paris. Karena kemarin kita cuma naik kereta doang ya. Nungguin Mia sama Sandi juga nyampe di sini. Makasih loh Mia sama Sandi udah bawain rendang. Udah bawain rendang, kita berangkatkan loh kalian kesini. Terima kasih juga mau dipotong gajinya. Oh enggak ya? Jangan. Yang dipotong Mia aja ya. Oh iya. Gak ada yang potong gaji. Pokoknya kalau kerja di Tasya kerjanya baik. Iya, amin. Itu bagus. Amin. Amin. Ditambah ya. Amin. Amin ya Allah, amin ya Allah. Bulan depan naik ya, bulan depan juga. Jadi sekarang kita lagi on the way ke salah satu pabrik parfum. As you know that I'm a perfume seller, so I need to create another fragrance for me. Aku mau bikin aroma baru untuk Anifrable. Karena kan Iris juga sebenarnya diambil dari sini ya. Iris juga diambil dari sini. Jadi sekarang bibitnya diambil dari sini. Jadi sekarang aku mau create something yang baru, parfum yang wanginya tuh benar-benar belum ada di Indonesia dan itu langsung dari Paris. Ini kan memang kotanya parfum ya. Banyak banget parfum terkenal yang berasal dari Paris. Salah satunya ini si pabrik yang bakal kita datangin ini nanti dia pernah bekerja sama Burberry dan pernah bekerja sama New York Fragrances. Jadi memang ini the best banget. Semoga kita mendapatkan aroma yang bagus dan Anifrable bisa menjualnya di Indonesia. Oke? Okay? Just keep on watching. Kalau pas masuk cek dulu ya boleh apa enggak kamera? Tutup. Nanti kita balik lagi ke sini jam 5. Oke, kita sudah sampai sekarang di La Vallée Villée. Itu adalah tempat outlet. Aku tahu tempat ini dari saudara aku juga sih. Jadi kayak mostly emang informasi aku tahu dari Kadina. Kadina kalau nonton makasih ya. Karena Kadina ini informan sejati. Dari kemarin kita dikasih tahu terus kan. Pas di Amsterdam dikasih tahu makan ini, makan itu. Di Itali juga. Jadi Kadina ini punya hobi sama kayak aku, suka jalan-jalan.
Gak tau ya, mungkin memang kayak bukan keluarga deh. Mamanya suka jalan-jalan, anaknya suka jalan-jalan, aku suka jalan-jalan, mamaku juga suka jalan-jalan. Oke guys, itu seperti ini, udah. Bye-bye. Lanjut lagi nanti. Belanja hari pertama di Paris sudah selesai. Ini kita langsung sampai apartemen. Jadi sebenarnya ini apartemen kita nanti juga di sini. Cuman untuk 2 hari pertama aku sama Tasya bakal di apartemen, bakal di hotel Pullman Herbal Tower. Nah, habis itu kita di sini. Jadi sekarang yang nempatin di sini Mia sama Sandi terus. Mia sama Sandi dulu. Dan ini lumayan bagus, guys. Buat gua sih bagus banget ya. Kita nyari di Airbnb sebenarnya awalnya takut enggak bagus, ternyata luas. Ada buat masak-masak ya kan, kita bisa masak-masakan Indonesia ya kan. Kamarnya luas, kamar mandinya cuma satu sih, nggak ada kamar mandi yang di kamar, tapi nggak masalah. Tapi nggak masalah, bener-bener kayak family apartment banget. Ini kamar mandinya ada shower, ini pasti dilengkapi sama water heater, terus ini ada WC, terus kamar utamanya view-nya langsung ke jalanan di Paris tuh di situ. Dan yang paling aku suka apartemen ini tuh ada liftnya, jadi kita nggak capek ngangkat-ngangkat barang dari bawah ke atas. Terus ini ada meja makan, terus di outdoor area juga bisa buat nge-vape wen-wen cantik. Ini kamar keduanya, dan yang aku suka nih apartemen itu aku suka banget kalau kamar keduanya itu tempat tidur juga gede, jadi kita bisa ngatur tidur tuh lebih enak. Kalau kita kan pasutri harus di sana gitu kan, kalau di sini ya, ntar dibatasin aja pakai beras. Oke, lanjut kan. Ikutin kita terus selama di Paris, akan lebih proper vlognya karena udah datang Sandi udah datang ya kan, Mia sudah datang. Kita mau bikin video clip juga di sini. Ini ada di luarnya guys, ada balkon nih. Tuh. Tan. Lihat sini, lihat sini. Romantis tuh, keren kan? Keren kan? Ya Allah, dadah! Ikutin terus ya guys, dadah! Hai guys, gimana kita dari Indonesia, kita bawa sebanyak ini karena memang kalau kita sih udah bosan makanannya apa ya, gimana ya? Sekali, dua kali enak, tiga kali, aduh enak. Gimana kita bawa, lu lihat tuh, sebanyak ini. Oh, lihat tuh bumbu nasi goreng semua di bawah. Ini rendang-rendangan sebanyak ini. Ini sebenarnya nggak penting nih. Bawa bumbu bolognese ini nggak penting. Di sini nggak penting. Minum. Iya lah ya. Mungkin mau nih guys. Malam kita mau. Itu mau ke tempat ini, cara meracik parfum. Gimana tadi? Gimana tadi? Lalu di sini juga ada kursinya. Kita bisa lihat sebenarnya ini sedekat ini. Kita boleh nggak sih tinggal di sini? Ya ampun. Kita cek ya guys. Kita bikin kopi dulu. Gimana ya caranya? Kalau nggak salah ya bentar ya guys. Oh enggak sih guys, harus di-share dulu guys di belakang guys. Tuh guys. Kita pakai cara sotau aja. Dani Mia. Nih.
Okay, guys, ini udah day kesekian. Day pertama. Tadi kita sebenarnya udah briefing buat besok, buat bikin video klip, buat foto, ya kan. Hari ini kita sudah lelah. Jadi besok kita fokus ke bikin video klip. Oke. Jadi untuk hari ini, untuk Dewan, kita tutup hari ini dan sampai ketemu besok pagi. Oke. Ada si Tasya udah capek. Udah posisi tidur dia. Belum mandi baju. Nungguin Eiffel Club klip ya. Sengaja bersih muka, Mie besok pergi ke sabun besok bersih muka, Mie tolong ke galeri Lafayette. Excuse me, bonjour. Can I get the facial wash gitu? Ya nih.